Sebelum kalian lanjut nonton video ini, subscribe YouTube channel Persada Wadid TV dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, comment, and share ke seluruh dunia. Persada Jaya, Persada Mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wassalam ala asyafi'a mursalin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi kita kesehatan sampai hari ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Bersyukur kepada Allah SWT. Hadirin yang berbahagia, syukur mempunyai makna yaitu berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan anugerah atau nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak akan bisa menghitung mengira berapa banyak nikmat yang Allah berikan, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat masih bisa berpikir, dan berbagai nikmat lagi yang tak bisa kita hitung satu persatu. Namun yang menjadi permasalahan adalah mengapa kita tidak bisa bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan, dan mengapa kita selalu berpikir bahwa nikmat itu berupa material atau uang. Pemikiran seperti ini sebenarnya sangat salah atau fatal, karena apabila kita pikir seperti ini berarti kita termasuk orang yang kufur, yang artinya adalah sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka dari itu apabila kita tidak ingin masuk ke dalam golongan orang yang kufur itu, maka sendaknya kita bersyukur. Dampak positif dari bersyukur, yang pertama menghilangkan rasa sombong dan angkuh, yang kedua menyadarkan diri bahwa semua yang demikian adalah kepunyaan Allah semata, yang ketiga menyadarkan diri bahwa kita lebih beruntung daripada orang lain, dan yang keempat membuat hidup kita menjadi lebih bahagia. Apabila kita tidak ingin kufur, maka kita jangan pernah sekali-kali memandang ke atas, tapi kita cobalah untuk memandang ke bawah, karena dari situlah kita akan tersadar bahwa seberuntungnya kita dibanding orang lain. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.